think you should be. Oke guys, balik lagi di channel Kepat Sahan. Di video kali ini saya mau sebentar guys, untuk YouTube mau guys. Video ini saya review lagi, yaitu pecel lele paling favorit banget. Ini udah jam 8 Setengah 8. Nah kali ini saya mau mereview pecel lelenya. Katanya ini pecel lele terenak di daerah Gorenggaren, paling enak dan paling mantul guys. Ini sama yang waktu itu aku review yang ayam, gue lupa ya, ayam penyet Pak Dulu. Nah ini lokasinya, bentar ya guys. Ini lokasinya ya guys, lokasinya itu di depan Prima Gama. Lokasinya sama, cuma kali ini saya pesan yang pecel lelenya. Yuk langsung saja kita review lelenya kayak gimana. Jadi aku udah pesen petai juga dan kol goreng macam biasa. Di video kali ini saya makan pecel lele. Ini pecel lele paling favorit aku banget. Pakai nasi hangat, petai dan juga kol goreng, siap. Langsung aja kita review makanannya yuk. Agak gini gak apa-apa ya guys. Di sini ada lelenya guys. Langsung saja kita coba yang makan. Dan berdoa dulu deh. 90 meter. Din, yuk kita sikat bosku. Ini kol goreng mau gak Pip? Kencan. Lele ini crispy ya. Pakai kol goreng dan juga lele ini. Yummy. Kencan. Teh. Ada kol gorengnya. Coba juga nih petainya. Jadi keluar enak ini, ada obat sih, ada obat kayaknya, mungkin masih anak. Oke. Thank you.
sate dan juga lele. Dan bawa kudang lagi sama petai sama sate sama lele ini. Gado banget sih. Ini ekor nih yang paling dicari semua adalah ekor. Dan kerasnya. Ini gado banget sih. Mantap.
Oke guys, sekian dulu video kali ini tentang makan-makan itu pecel lele favorit ya. Ini rasanya enak banget guys. Pokoknya kalian jangan lupa mampir ke tipe-tipe Pak Dul yang ada di depan Prima Gama guys. Oke. Ini sangat rekomendasi aku banget. Ini pakai banget. Kamu itu cenderung pedes. Cuma aku suka, kan aku orangnya gak suka pedas ya kan. Jadi kalau makan sambal ini pas menurut aku. Kalau pecinta pedas mungkin kurang suka sambal. Aku suka banget. Segi lelenya, lelenya crispy banget. Gurih, enak pokoknya. Bumbunya tuh pas. Terus kol goreng ya biasa lah, kol goreng tuh rasanya kalau digoreng pakai minyak bekas ayam atau bekas lele, kol gorengnya istimewa banget. Apalagi petai gorengnya juga digoreng dengan minyak ayam. Oke, sekali lagi aku ingatkan, ini kalau makan kayak gini jangan setiap hari ya, seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kalau setiap hari kantong kering dan juga kolesterol. Gimana kok? Gimana? Rasanya? Enaknya, perfect ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Hanif Azhar. Yo yo, bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.